Halo K-popers, kali ini kita bahas Jin BTS yang dilanda cemburu besar gara-gara kakak kandungnya, yuk simak selengkapnya. Jin BTS ungkapkan kecemburuannya akan perhatian orang tua pada sang kakak. Seperti diketahui bahwa Kim Seok Jin atau Jin, merupakan salah satu member tertampan di BTS, ia sampai punya julukan Worldwide Handsome oleh para penggemarnya. Tidak heran jika Kim Seok Jin memiliki banyak penggemar wanita dari seluruh dunia. Kim Seok Jin mempunyai saudara yang bernama Kim Seok Jung, dia sudah menikah dan kini sang istri tengah mengandung. Jika dilihat-lihat, Kim Seok Jung juga tidak kalah tampan dengan sang adik, Kim Seok Jin. Tetapi Jin pernah mengungkapkan unek-uneknya tentang sang kakak ketika ia masih sekolah dulu. Saat itu Jin yang masih sangat remaja menjadi bintang tamu di salah satu acara radio Korea. Pria kelahiran 1992 itu menceritakan sang kakak yang selalu unggul darinya, seperti saat menjadi ketua kelas bahkan menjadi presiden mahasiswa di kampus. Tak heran jika ibunya lebih menyukai saudaranya dibanding Jin. Saat aku kecil, aku dan kakakku selalu mempunyai jarak yang besar, kakakku dulu selalu menjadi ketua kelas, dan di kampusnya yang sekarang pun ia menjadi presiden mahasiswa, oleh sebab itu ibuku lebih menyukainya, ujar Jin. Sang pembawa acara lalu menimpali bahwa kakak Jin juga sangat tampan. Jin mengatakan bahwa kakaknya dulu sampai mempunyai fan club saat di sekolah. Ya, saat kakakku berada di sekolah menengah, itu sekolah menengah reguler, cewek cowok campur, dan dia punya fan club, kata Jin. Sontak saja pembawa acara langsung penasaran dengan sosok kakak dari Jin BTS itu dan ingin melihat fotonya, tetapi Jin mengatakan bahwa ponselnya ada di luar studio.